ya. Segitu jahatnya po sama ayah. Enggak, ayah bohong. Nih, minum dah. Duh, po ngapain sih nyuruh-nyuruh ayah kemari? Ayah mau curhat. Curhat apaan? Bang Jali sekarang susah. Susah apa ini po? Keuangannya? Kan, itu tuh gara-gara ada ayam jago baru yang namanya Jenggo 3 tuh. Ayah kagak dikasih nafkah. Berarti empok kelaparan dong. Bukan itu maksudnya. Kalau nafkah lahir si ayah masih tahan, kan bisa puasa ya. Tapi ini nafkah batin. Masa ayah mesti cari di luaran? Oh, itu sih keterlaluan banget tuh Bang Jalinya. Masa dia lebih ngurusin ayam ketimbang bininya? Ntar bininya jadi bulukan dong. Nah, itu pintar tahu. Iya. Makanya kalau kayak gini caranya nih ayah bisa uring-uringan mulu nih tiap hari. Lah emangnya kok kagak minta gitu tiap malam ngapain kayak gitu? Ye, ayah tuh minta mulu tiap malam. Bang, sampai ngiler-ngiler kagak pernah dikasih-kasih. Itu joget-joget pakai baju ini bikini kagak ngaruh. Ini kebaya udah hilang semua ini kagak juga dilihat. Jenggo. Mungkin kali si Bang Jala itu lagi enggak fit. Makanya dia kagak nafsu mempok. Masa sih? Pok, sebenarnya ayah sih punya obatnya, Pok. Hah? Punya obatnya? Iya, tapi mpok mau kagak. Ya, tapi obat apaan? Nih. Jeng-deng! Namanya obat peraslah. Artinya perkasa, keras, dan lama. Waduh. Nah itu yang minum siapa? Buat kucing. Kucing emang gue pengen sama kucing. Kucing garong. Ya mel laki empok. Gimana sih? Oh iya. Tanya kira-kira. Perkasa. Kuas. Oh keras. Lama. Woi. Wah gue demen dah yang kayak gitu-gitu. Eh emang berapa harganya? 200.000 aja satu biji. Kok malah amat sih satu biji 200.000? Orang kemarin gue beli aja 1-3 tablet 1.000. Kok beli itu apaan? Obat sakit kepala kali? Beda. Beda, ini mah obat untuk laki-laki pokoknya. Maknyus. Aduh, gue demen banget. Wuh, ini jari gue kok. Oh iya, yaudah ini berapa? 200.000 ya? Iya. Aduh basah, maaf ya. 200. Untung gua kemarin warung gua lagi rame nih. Iya deh nih ya, demi ini kan. Jadi kalau minum ini nih, Bang Jali ngiler nih sama ayah nih. Iya, bukan ngiler lagi. Hah. Udah kayak itu anjing. Wah, aku tuh banyak. Demen ya. Iya, udah deh pokoknya diminum ya. Tapi kalau ini kagak aku, mendingan Mpo panggil ayah aja. Ngapain panggil lu? Ya biar gua aja yang ngobatin. Enak aja lu. Ajar-ajarin. Kagak, yaudah. Udah-udah nih, ntar langsung gue coba ntar malam ya. Iya. Pengen coba-coba tutup warung nih. Gue tutup warung deh, ntar disana lu buka. Kan iya. Biar kata si Sarah tukang gosip, tapi ayah yakin pasti malam ini berakhir. Abang, dari mana abang? Ya dari sana, dari belakang. Abang, tanya gitu doang. Abang, capek ya? Iya capek udah nyari duit. Iya ayah tahu. Ayah punya sesuatu bang. Apaan? Tadaaa. Apaan tuh? Obat. Obat? Obat apaan? Udah abang tenang aja. Pokoknya obat ini yang tembok juga bolong bang. Gak tahan. Gila lu berapa duit? 200.000. 200.000? Waduh. Segede upil dong 200.000. Abang udah tenang aja nggak apa-apa 200.000 mah. Yang penting malam ini kita berdua sama-sama puas bang. 200.000 bandel beras berapa karung? Nggak usah dipikirin gitunya abang. Ya tau gini mah gue irit-irit aja gue jilat-jilat mendingan biar besok bisa pakai lagi. Ah abang gitu bang masa cuma kayak gitu aja gue diirit-irit. Udah nggak apa-apa bang malam ini kita coba. Ayah tuh juga pengen. Ya gue yang kejong. Abang dia baik. Gila-gila. 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 Itu dia mau bikin perkasa. Buat aku sama aku. Selamat ya. Ya, aku selamat.
Mbak, pembantunya Mas Rio yang baru ya? Iya. Mbak, mau kelihatan seksi gak? Enggak. Biar kelihatan seksi dong, Mbak. Biar kelihatan seksi, kalau pembantu itu kalau nyapu harus pakai kacamata, Neng. Abang, bisa aja kalau ngerayu. Coba dulu, Neng. Nih, sama kan sama warna bajunya? Coba ya. Ya. Aduh. Neng. Bagus ya? Iya. Tapi kok gak bisa baca? Emang Neng mau nyari yang kayak apa sih? Aku nyari kacamata yang bisa baca. Kacamata bisa baca? Iya. Oh, ada, Neng. Nih, Neng. Agak sedikit bening. Coba. Coba dulu. Wah, pas, Neng. Itu trendy. Gak bisa baca juga. Sasa, Neng. Ini gak kebaca. Aneh. Coba, Neng. Bisa, Neng. Maksud saya, Bang. Saya nyari kacamata yang bisa bikin saya bisa membaca. Jadi, Mbak buta huruf? Ya gitu deh. Malah ada, Mbak. Besok saya datang lagi, Neng, ke sini. Saya bawain kacamata renang. Itu sekaligus bisa buat nyelam. Dasar Mbak-Mbak. Ih, lu tuh abang-abang. Abang Jumru yang lewat kacamata. Orang cuma seorang, kacamatanya banyak. Gila, Pak. Bang! Jero. Ya, Neng. Aduh. Mas Jero. Ditungguin dari tadi baru lewat. Ah, iya ini agak sorean. Aduh, iki Bang sekilonya berapa ya? Sekilo 8.000. Kok murah? Iya murah buat Neng di sale, sale. Oh, iya. Enak, Neng? Iya kalau gitu minta. Ambil berapa? Sekilo aja lah, Bang. Sekilo aja? Iya. Nggak kurang. Enggak lah, cuma. Bang, nanti kalau nagih gimana? Aduh, saya nggak bawa timbangan nih. Kenapa remuk ya, Bang? Iya, kalian. Jelas. Ini kira-kira 10 aja. 10? 11 lah, Bang. 11? Iya. Ya, ada deh buat Neng deh. Buat kasih. Kucing saya. 10, 11. 1. Ya. Ya. Aduh. Aduh, banyak angin ya, Bang. Ah. 8.000 ya. Duitku. Laris, laris, laris. Ya udah, Bang. Hah? Makasih ya. Cuman ya, Neng ya. Yuk. Bisa beli lagi ya. Iya, Bang. Oke. Duh, berat. Jeruk, jeruk. Jeruk, manis. Jeruk. Wah. Mana tuh sapi perah tuh? Jeruk. Bang. Sini, Bang. Aduh. Jeruk lagi, Nan. Eh, Bang. Hah? Pantesan jual murah sekilo 8.000. Orang jeruknya asem semua. Abang tuh mau nipu ya? Hei, Neng. Jangan ngomong saya tukang tipu ya. Situ masih mending beli 1 kilo 8.000. Saya beli 6 keranjang asem semua. Pepi. Hah? Pepi, binatang apa yang terdiri dari 2 huruf? Tahu. Salah. Belum jawab. Oh ya, biasanya kan gitu. Tahu. Oh. Apaan? Gue belum, oh, iya. belum jawab. Tahu. Tahu. Udang. Udang G. Kan belum syuting kan dikasih tahu dulu latihan.